Ya, halo, jumpa lagi. Kali ini kita kedatangan paket inverter. Ya, mungkin sih inverter karena saya ada pesan inverter 5000 watt merek Sauer, dan ini paketnya merek Sauer. Dan kardusnya lumayan besar. Kabel untuk kaki ada dua yang merah dan dua yang hitam. Ya, kita singkirin dulu. Kemudian kita keluarin unitnya. Ya. Ini dia. Kalau kita lihat dari dimensinya, kita bisa ukur. Di sini saya ada garis, kita coba ukur. Ini penggaris 60 cm. Untuk panjangnya itu dari bodi 55 cm. Ya. Untuk lebarnya sendiri itu 25 cm. Kemudian untuk tingginya 29 cm. Jadi ini memang cukup gede ya. Kemudian dari segi tampilannya kita bisa lihat di sini. Ya. Ini dia. Ada tombol on off dan ada displaynya. Kemudian dua buah port USB dan satu port RG berapa ini? RG 11 kali ya, atau RG 45. Oh ya, RG 45 untuk komunikasi serial port. Untuk tampilan dari depannya, di sini ada tombol, bukan tombol sih, ini MCB ya, untuk pengaman outputnya. Kemudian ada dua port PP, kemudian dua port dengan apa ini nama tipenya ya, seperti tipe ini. Kemudian di sini ada L atau line, ground dan netral. Kita buka dulu apa ini, sebentar kita buka. Kita buka dulu ya. Di dalamnya ada terminal ya, 3 pole. Jadi ini adalah output untuk kabel yang lebih besar, jadi tidak dicolok ke sini karena ini 5000 watt, bisa langsung dihubungkan dengan kabel yang besar itu melalui port ini, jadi tidak melalui colokan steker pada umumnya, jadi langsung ke sini. Kemudian untuk dari sisi tampilan depannya itu ada dua buah kipas untuk pendingin. Kemudian ada terminal akinya, ada dua buah. Perlu diketahui ini adalah inverter pure sine wave dengan voltase 24 volt. Minimal penggunaan akinya adalah 2 buah dan kelipatannya tidak bisa ganjil. Jadi harus 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Kalau kita pakai 2 cukup pakai portnya yang atas boleh, yang bawah boleh. Jadi 24 volt kita pasang seri kemudian dipasang ke sini. Yang ini bisa tidak dipakai karena ini secara sistem onboard ini terhubung satu sama lain. Ini kabelnya dikasih ada 4 buah ya, 2 yang merah, 2 yang hitam. Jadi 2 yang merah, 2 yang merah, 2 yang hitam. Jadi kalau kita mau pakai 4 buah aki, yaitu 2 di paralel, 2 di seri, kemudian yang duanya lagi di seri, itu dihubungkan ke sini 2 setelah di seri, dan kesini juga 2 setelah di seri, seperti itu ya. Saya akan buka ini inverter untuk melihat hardware yang terpasang di dalam seperti apa. Sebelum saya buka, saya akan tunjukkan bahwa ini benar-benar baru karena masih ada segel resminya yang bertuliskan Sauer. Sebelum ini kita buka, yang artinya kita akan menghilangkan daripada warantinya, ada baiknya kita akan uji dulu inverternya apakah menyala atau tidak, karena bisa saja hal buruk terjadi selama perjalanan. Jadi kita akan langsung tes ya.
Dan langsung saja kita tekan tombol on. 1, 2, 3. Iya. Di sini inverter sudah menyala. Ya. Kemudian kita tes outputnya. Apakah menyala? Ya. Outputnya menyala. Artinya inverter ini datang dalam keadaan baik. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, untuk displaynya sendiri kita bisa lihat di sini ada keterangan daripada VB, artinya tegangan atau voltase dari baterai itu terbaca 24,9 volt. Kemudian VO itu ada artinya tegangan output daripada inverter ini 230-an volt untuk outputnya. Kemudian ini adalah kondisi daripada kinerja inverter terbaca normal. Jadi kalau inverter ada masalah, di sini nanti akan tertulis atau diberikan informasi mengenai kondisi inverter apakah normal atau foul ya. Kemudian sebentar saya fokuskan lagi. Di sini ada P 0 watt, artinya output yang dikeluarkan inverter ini akan terbaca juga di sini. Ya, outputnya. Tapi biasanya itu outputnya harus beban yang besar supaya bisa terbaca. Kalau kecil seperti lampu tadi dia akan 0 watt atau tidak akan terbaca dengan baik ya. Oke. Kita sudah lihat kondisinya, baik kita matikan dulu agar kita lihat bagaimana ketika run pertama sekali displaynya. Shower inverter sine wave output. Kemudian langsung masuk ke parameter seperti yang saya bicarakan tadi. Oke. Kita sudah mengetahui bahwa kondisi inverter ini sangat baik sampai di tempat saya. Kemudian kita akan lanjut daripada membuka ya. Membuka daripada bagian dari internal yang dipasang di inverter ini. Ya, 12. Lalu kita angkat pelan-pelan. Iya, itu ya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Jadi seperti ini adalah isi daripada perangkat yang di dalam. Bisa miringkan sebentar. Jadi inverter ini terdiri dari dua buah bagian. Saya akan coba baca dulu sistem rangkaiannya. Oke. Ya, ini tadi kita bisa lihat di sini bahwa di mana terminal positif ini terhubung satu plat ya. Begitu juga dengan negatifnya. Jadi ini memang kalau mau digunakan hanya satu juga tidak masalah. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa cek dulu sebentar. Coba angkat, iya bisa kita buka. Ini dia. Oke. Nah, di sini ada MOSFET 60N60. Ada berapa banyak ya? Sebelah sini sama. Ada 12. Jadi di sini ada 3, di sini juga ada 3, ada 16 MOSFET
tipe 6060 atau 60A 600V. Seperti itu. Jadi dari sini saya ambil kesimpulan bahwa bagian atas ini adalah driver tegangan tinggi. Jadi masuk tegangan rendah 24 volt DC ke rangkaian di bawah ini. Kemudian dari sini di switching kembali menjadi tegangan tinggi, itu sekitar 380 volt, kemudian dinaikkan ke sini. Dari sini kemudian di switching kembali menjadi 220 volt. Ya, 220 volt sampai 230 volt. Outputnya seperti itu. Oke. Itu dia komponen dalamnya. Dan di sini susah melihatnya. Ya. Ya, memang di bawahnya adalah rangkaian tegangan step up dari 24 ke 380 volt seperti itu. Ya, karena tadi tegangannya tinggi ya, sekitar 230 volt, 232 lebih. Masih lebih dari 230. Jadi saya akan coba untuk menurunkannya menjadi 224 mungkin. Kita akan coba nyalakan kembali. Kemudian kita pastikan tidak ada sesuatu yang menghambat. Lalu kita nyalakan. Sebentar, tidak menyala. Positif, positif. Oh iya, salah. Ini dia. Terus ini. Kemudian ke sini. Lalu ini ke sini. Ada percikannya ya, percikan apinya. Biasa tegangan 24 volt itu. Kemudian kita coba hidupkan. Dan inverternya menyala. Terbaca tegangannya 230. Kemudian saya akan coba turunkan. Ya, kita coba turunkan. Naik ya, kita putar ke kanan saja. Volt. Oke. Ini kita bisa lihat tegangannya sudah 224 volt yang tadi 232 ya. Ini sekarang sudah 224. Ini ada lampu yang berkedip-kedip seperti itu. Oke. Matikan. Tadi saya sempat salah memasang
kutub positif dengan negatif. Ya, di mana yang seharusnya positif saya pasangkan negatif. Dan inverter ini tidak rusak. Kalau inverter murah atau merek lain pada umumnya, ketika polaritas daripada aki kita pasang kebalik, inverter memang tidak akan menyala, tapi mengakibatkan kerusakan pada driver tegangan rendah atau bagian bawah, itu screen-nya putus dan MOSFET-nya juga terbakar. Tetapi ini tadi tidak terjadi apa-apa, ya. Hanya saja memang inverter tidak menyala tapi tidak menyebabkan kerusakan. Itu artinya inverter ini sudah full proteksinya, ya. Baik daripada salah satunya itu adalah masalah polaritas yang kebalik atau reverse polarity, ya. Itu sudah ada di inverter ini. Oke. Selanjutnya kita akan, sebenarnya ini inverter saya beli karena ada yang pesan, ya. Jadi saya akan rangkai dulu. Nanti ini akan kita jadikan inverter otomatis, ya. Saya sudah siapkan di sini kontrolernya. Ini bisa dilihat. Ya, nantinya inverter itu akan dipasang di panel ini dan bukan di dalam panel karena panelnya inverter ini sangat tebal, ya. Jadi panelnya tidak ada, harus custom yang waktunya sangat lama, sekitar 2 minggu untuk menyiapkan panelnya. Jadi kita hanya pasang di panel ini kontrolernya saja. Jadi inverternya dipasang di luar daripada panel, ya. Seperti layaknya memasang stabilizer. Kemudian di sini kita bisa lihat kontaktornya yang besar sesuai dengan wattnya, 5000 watt, ya. Ini sistem otomatisnya, ini terminalnya juga sangat besar, ya. Sudah kita tulis di sini fungsi dari slot-slot ini semua, dan ada dua di sini charger aki, itu yang menarik, ya. Ini charger aki 24 volt masing-masing 24 24, ini merek Sower juga dengan kapasitas 15 ampere. Jadi seandainya inverter nantinya dipasang menggunakan dua buah aki, cukup hanya menyalakan satu buah charger, baik ini atau ini. Ini ada tombolnya, satu atau satu saja, yang satu di off kan seperti itu. Tetapi kalau menggunakan 4 buah aki, ya, 4 buah aki dengan sistem 24 volt, maka kedua charger bisa dinyalakan bersamaan seperti itu. Jadi kalau hanya pakai 2 buah aki, tetap pakai satu saja yang di on kan, bisa yang ini, bisa yang ini, nggak masalah, yang satunya lagi di off kan seperti itu. Oke. Saksikan video pemasangan otomatis ini di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, ya. Di video ini kita menjelaskan tadi inverter Sower 5000 watt pure sine wave dan bagaimana spesifikasi di dalamnya seperti itu. Kemudian di next videonya kita akan pasangkan inverter tersebut ke panel ini, bagaimana caranya. Oke, saksikan terus videonya, jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, karena dukungan Anda tentunya akan memberikan semangat baru agar kami terus berkarya dan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seputar inverter ataupun ada hal lain yang mungkin bisa kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih, kami ucapkan sampai jumpa.